Tapi ingat-ingat dulu ya ini. Kalau ingat kalau. Jadi kan Burger Time vakum tuh. Hmm. Burger Time vakum. Kesibukan sendiri masing-masing. Ya itu aku enggak bisa Mas kalau enggak bermusik. Makanya di situ aku tetap aku ketemu dengan teman ya enggak jauh-jauh lah aku ketemu dengan teman-teman musik Jamur dari Sapi. Ya. Terima kasih Sapi. Hingga hilang kebebasannya. Nasib bergantung sang penguasa cuma demi uang. Uang cuma demi uang sang penguasa. Untung masuk seneng gini. Malaysia ekonomi seminggu undang. Yes, I say people don't use plastic, do this, 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 but I believe people do still the same thing. Albumnya misalnya kayak jari tahun 70-an tapi ini maksudnya mereka cetak tahun 80-an. Ya enggak nyangka waktu kui, waktu itu kompetisi lagune pakai lagune coklat bendera, bendera. Oh, kan turun temurun antar angkatan gitu loh, namanya sama terus. Warisan terus. Nek, ngomongin masalah musiknya dulu itu harmoni nek menurutku apa agak ya? Agak nge-jazz gitu ya. Genrenya apa enggak? Enggak. Enggak harusnya jazz, tapi pokoknya musik-musik festivalan gitu loh. Tapi kalau enggak salah Oke, selamat datang di program rekam sosok di channelnya IDJ Pictures. Yeah. Sekarang bersama Mas Ruli Burger Time. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Mas Ruli. Mas Ruli ini mungkin asalnya dari mana, terus gimana perjalanan bermusiknya? Saya Ruli Burger Time, asli saya tetap Yogyakarta Mas. Jakarta. Terus, Jogjanya mana? Soboman bukan? Soboman sih. Soboman. Seperti di lagu salah satu judulnya. Di album ya. Pertama itu ada satu ada lagu yang judulnya Soboman. Nah di situ terus kita gabung dengan ya kita sambil teman-teman nongkrong itu kan, teman-teman nongkrong. Kita bingung nih mau ngapain project apa ini asli. Terus lanjut ke kita bikin band. Kita bikin band. Pada saat itu pokoknya kita asal aja gitu ngalir mau bikin apa band itu. Ternyata kok malah jatuhnya ke reggae kan gitu. Oke. Burger Time itu band pertamanya Mas Ruli atau sebelumnya juga pernah ngeband? Kalau Burger Time itu band yang keberapa ya Mas? Ketiga kalau nggak salah. Sebelumnya saya udah pernah ngeband. Band apa aja tuh Mas Ruli? Dulu sebelum pertama kali. Pertama kali itu aku bandnya namanya Ponde Corps. Ponde Corps, iya Ponde Corps itu lagu-lagunya kayak apa ya, masih ngover-ngover pada saat itu kayak Jamrud Bumerang gitu. Rock. Iya, saat itu pop, masih pop rock ya, bukan pop rock ya kan. Setelah yang kedua aku masuk ke Sheriff. The Sheriff. Sheriff itu malah condong ke dan rock and roll. Jadi garapan kayak dulu tuh Beatle, Led Zeppelin, ya gitu, AC/DC, The Purple gitu. Oke. Tapi banyak kan rock and rollnya. Rock and roll. Terus band ketiga itu Burger Time. Burger Time.
itu ada personil lama yang ikut gabung atau Burger Time itu personil baru semua? Burger Time itu pure vokal personil baru bagi saya maksudnya. Ya saya mas Burger Time itu kan terdiri dari 6 nih. Di situ saya sendiri Ruli vokal, di drum ada Iwan, di bass ada Mas Patuk, bass gitar lead itu ada Teking, gitar rhythm ada Gudel, perkusi merangkap backing vokal juga ada Adi. Nah, itu ada 6 ya, Be. 6 ya. Tahun berapa Mas kalau ingat pertama kali mendeklarasikan nama Burger Time? Tahun 2000, Mas. Tahun 2000. 2000. Berarti sudah 21 tahun ini ya. Iya. Lama juga. Lama. Dari perjalanan 21 tahun ini pernah bongkar pasang personil enggak Mas di Burger Time sendiri? Pernah bongkar pasang, Mas. Jadi pertama itu dulu berapa ya? Kalau nggak salah 7 kali ya. Jadi formasinya itu dulu ada yang keluar. Itu namanya Mas Junet ya. Itu basis yang sekarang digantiin dengan Mas Patup. Itu basis di dulu namanya Mas Junet. Patup itu di rhythm. Vokalnya sebelum saya ada Gudel yang sekarang pegang rhythm kan gitu. Kalau drum tetap Iwan. Untuk melodi gitar atau Teking. Dan dulu perkusi ada satu lagi namanya Mas Wijang. Mas Wijang. Oh, dua-dua. Mas Wijang sama Mas Hari, tapi udah almarhum ya. Itu almarhum. Dan Mas Wijang keluar, terus Mas Adi yang gantiin perkusi plus backing vokalan. Oke, terus album pertama tahun berapa, Mas? Album pertama itu album Kaum Buruh ya, seingat tuh Gempa Jogja. 2006. Sekitar 2006. Ah, pas itu baru itu rilis tuh. Dulu masih bentuk kaset ya, belum sih. Pernah juga di acara Record Store di Jogja. Itu kan ada rilisan-rilisan fisik. Aku dapat kaset. Wes. Besok kapan-kamanya. Sudah lama banget. Besok kapan-kaman tak bawa ke sini untuk legalisir. Boleh. Playernya Burger Time. Itu malah kita ada yang punya enggak? Playernya malah enggak ada deh. Itu biasanya player malah enggak punya. Iya. Itu saya itu digandain di pokoknya bukan di Jogja. Itu dalam bentuk, masih bentuk kaset ya. Albumnya Kaum Buruh. Ingat enggak Mas dulu berapa piece kaset itu yang diproduksi? Produksi itu kalau nggak salah, ingat saya ada 500 mungkin, sampai atau 1000 lebih mas, 1000 kopi. 1000. 1000 kopi. 1000 kopi itu dalam bentuk kaset. Kaset semua. Pendistribusian zaman dulu itu gimana mas? Pendistribusian karena itu, kita tetap lewat itu awal-awal sosmed juga kelihatannya sih. Dulu Friendster, Facebook. Ya, itu Facebook. Facebook. Terus ya biasa dari kalangan komunitas, komunitas-komunitas yang apalagi kan komunitas reggae seperti di Jogja kan ada Indonesia Reggae Community. Nah, kita kan ikut juga terlibat di situ, kita pemasaran lewat situ dan juga ada distributor yang ikut mendistribusikan itu di Bandung. Di Bandung. Kalau produksi maksudnya yang memproduksi dulu dari Burger Time sendiri atau ada pihak lain yang ikut terlibat di situ mas? Kalau untuk pendistribusian Burger Time pure itu? Pure Burger Time. Pure Burger Time. Rekaman di Jogja dulu? Rekord di Yogyakarta. Ya mas, sama siapa atau di studio mana? Masih ingat sekali itu dulu waktu masih ada studio namanya Jebung Studio. Jebung. Kalau udah pernah di Yogyakarta itu tahu Jalan Godean ya. Jalan Godean di situ seputaran situlah. Itu ada namanya Jebung Studio di Jalan Titi Bumi. Sekarang kita, masih enggak, Mas? Sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada. Operatornya masih ingat? Operator masih ingat dan sekarang masih sering ngobrol bareng, ketemu. Tapi dia di studio lain di namanya Mas Yudi. Mas Yudi. Mas Yudi Jenggo.
Mau jadi Jenggo. Dulu di Jebung dia, dia operator Jebung. Terus dia pindah studio. Sekarang di MG Studio. MG Studio yang sering buat nongkrong sama Mas Ruli dan beberapa teman-teman di situ. Oke. Terus kita lagi take ini di daerah Code. Code. Yeah. Terus tadi habis bikin video sedikit buat teaser album. Mini album yang keempat Burger Time. Judul albumnya Rumah Ripah Loh Jinawi. Ngobrol sedikit tentang Rumah Ripah. Oke. Setelah mungkin 2000 terakhir album 2000 berapa? Sebelum Rumah Ripah ini. Sebelum Rumah Ripah kita album 2011. Mas. 2011. 2011 ya. Itu mini album juga. Ya. Itu malah berisi ada mini album temanya terapi. Terapi ada satu judul namanya terapi. Di situ ada holiday surfing itu. Oke, dari 2011 akhirnya 2021. 21. 10 tahun ini ngapain aja? Semerongat kembali. Setelah sekian lama 10 tahun mungkin nulis materi atau memang sempat bandnya vakum, kayaknya sempat vakum juga. Sempat ya, vakum juga, wes sendiri-sendiri dengan kebutuhan porsinya masing-masing. Di sini kita ngumpul lagi, coba. Yang menginisiasi, yang memulai, yuk kita bikin album keempat ini dari Burger Time itu siapa, Mas? Kalau yang inisiatif untuk bikin, sebenarnya itu album keempat ini album bisa dibilang juga kompilasi ya, kompilasi kecil. Kan itu ada 5 lagu nih, Mas. Yang 2 lagu itu dari album Burger Time sebelumnya. Yang ketiga ini dari album yang yang 2 ini dari album sebelum ketiga malah. Kedua berarti. Album. Kedua, album kedua. Terus yang volume 4 ini kita gabung, kita mix, kita ambil dari beberapa lagu gitu. Kalau yang menginisiatif sebenarnya tanpa sengaja nih, Mas. Ya saya pas waktu apalagi pandemi, jadi udah sebelumnya kita ngamen sih, saya sendiri ngamen di kafe-kafe gitu. Karena pandemi semua kosong, pandemi ini kosong. Ada kontak masuk nih, ada yang call ke saya, ternyata teman lama nih, dia ada di mana itu? Johor, Malaysia. Ah, dia ngobrol-ngobrol banyak. Ayolah, berputar semangat lagi. Kita bikin mini album atau terserah lah. Bergerak gimana ini pergerakannya. Nah, di situ aku baru obrolin ke teman-teman. Baru teman-teman bergerak sendiri. Ayolah, nggak apa-apa. Tapi sekarang kan kita mau terjun ke dunia digital. Nah, teman-teman saya yang di Johor itu sama timnya itu yang ikut membantu lah gitu, membatani ke situ. Oke. Dari album mini album Kemah Ripah itu kan ada salah satu lagu judulnya Kemah Ripah. Itu yang nulis lirik siapa, Mas? Alhamdulillahnya yang nulis lirik saya sendiri. Saya menulis lirik Gemah Ripah itu, dan untuk aransemennya juga sedikit banyak saya dan dibantu dengan teman-teman tim juga Burger Time gitu. Oke, cerita tentang penulisan itu, ketemu lagu itu gimana dan kapan itu kira-kira, Mas Dole? Nah, kayaknya ini lagu lama. Soalnya kita pernah nongkrong di Wakanipa, kita bikin rekaman lagu itu pakai kamera ala kadarnya dulu. Yeah. Itu Kemah Ripah itu idenya muncul lama ya, Mas, aku lupa. Tapi yang jelas itu aku tuh melihat bahwasanya judulnya Kemah Ripah itu kan suatu daerah atau suatu negara yang memang benar-benar surplus semua kecukupan di situ. Terus berbudaya tinggi, ramah, sopan, dan gak kekurangan gitu. Intinya itu, pas banget judulnya itu aku untuk tema
lagu saya. Oke. Terus sebelum waktu sebelum mini album ini keluar di Februari 2021 ini kan sempat Burger Time 25 Mas. Februari. Maksudnya Februari bulan ini. Tahun 2021. Nah. Sebelum itu kan Burger Time sempat vakum ya, tertidur. Iya. Yeah. Terus Mas Ruli punya proyek Ruli Brondi. Terus yang akustikan reguleran di kafe itu Positive Vibration. Itu gimana Mas? Mungkin karena teman-teman Burger Time sibuk terus akhirnya Mas Ruli memutuskan bikin proyekan itu atau memang ada cerita lain. Jadi kan Burger Time vakum tuh. Hmm. Burger Time vakum. Kesibukan sendiri masing-masing. Ya itu aku nggak bisa Mas kalau nggak bermusik. Makanya di situ aku tetap ketemu dengan teman, ya nggak jauh-jauh lah aku ketemu dengan teman-teman musik yang muda, yang tua semuanya gitu. Nah muncullah aku, yuk ngamen aja yuk, kita ngamen di kafe atau apa gitu. Mas, muncul, jadi tercetuslah nama grup ngamen saya Positive Vibration itu. Positive Vibration sama siapa aja Mas? Positive Vibration itu aslinya sebagian besar dia sudah punya band sendiri namanya Kinara Jingga ya. Oh, Kinara Jingga. Cuman vokalnya saya. Kalau ngamen itu namanya Positive Vibration, vokalnya saya, yang pegang drum namanya Mas Tole Aji, yang gitar namanya Yos, Bang Yos. Yang bass namanya si B atau Bram. Hmm. Yang keyboard dulu masih Secret itu. Oke, kalau yang proyek solonya itu Mas, yang Ruli Blondi. Ruli Blondi, itu iseng-iseng tapi beneran ya proyeknya. Itu sampai menghasilkan album atau mini album itu? Ruli Blondi itu belum ya, kalau mini album. Ya cuman kita di Ruli Blondi ini, aku ada ide, aku bikin reggae yang berbeda nuansa. Nah itu dibantu sama teman-teman, malah teman-teman dari komunitas blues itu, yang blues Yogyakarta sama anak-anak klasik rock gitu. Itu ada 3 lagu Mas, ada 3 lagu yang udah di record tapi belum di MG Studio di Mas. MG Studio ada Nak Jinaknan, ada Rono Rene Reggae, yang satunya lagi Otak Beku. Tiga lagu itu bisa maksudnya teman-teman akses di media sosial atau enggak? Maksudnya sempat masuk Spotify atau belum, SoundCloud Mas. Belum. Atau jauh-jauh sebelum itu. Jadi kita cuman jadi apa namanya lagu jadi, mixing mastering kita kemas langsung, belum ada kelanjutan lagi untuk mau dibikin mini album atau cuman kita ya, seperti tadi dari komunitas-komunitas gitu aja. Tapi masih master rekamannya masih itu Mas? Masih master rekamannya. Jadi ada kemungkinan nanti insya Allah, amin, di platform digital ya, saya nambah. Oke, dari Burger Time vakum, Mas Ruli bikin proyek solo Ruli Blondi, terus Positive Vibration itu buat ngamen-ngamen di kafe-kafe gitu ya? Iya, kafe, wedding, pokoknya wedding juga. Gladak Jaya itu mana aja. Tapi masih di reggae gitu Mas, yang Positive Vibration ini? Atau kalau Positive Vibration kita banyak reggae-nya, tapi kalau kalau ada yang request nggak reggae ya kita bikin reggae juga sih. Berarti top 40-an tapi versi reggae. Iya, kita bikin reggae pop, kita bikin reggae, kita acakan dulu gitu. Di Jogja kan komunitasnya cukup kuat ya Mas, komunitas reggae. Komunitas reggae ya. Bahkan Indonesia Reggae Indonesia Community, ya. Base-nya di Jogja. Jakarta. Terus dulu sempat tiap bulan itu ada kampung reggae di Kampung Reggae Pura Wisata. Itu kan sering main gitu Mas. Kangen nggak sama suasana reggae tahun-tahun itu? Kalau hingar-bingarnya reggae itu memang 2009-2010 itu paling top. Nah, kalau kangen ya tetap kangen Mas, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Jangankan untuk bermusik, kita nongkrong aja langsung suruh out, pergi.
kayak gini, mau ngumpul, mau gitaran juga gimana. Makanya kita kayak Burger Time, kita mencetus ini album yang keempat kan di media digital, Mas. Karena pandemi. Karena pandemi, iya. Bikin di media digital itu. Berarti rencana rilisnya itu kayak syukuran gitu nggak ada ya, Mas? Ada belum kepikiran kan? Mas. Mau kumpul-kumpul gimana, kita TikTok aja lewat WA. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol lewat WA, ketemu lah sekali. Itu pun harus di kita cari apa namanya tempat yang benar-benar nyaman, karena memang Jogja baru kayak gini toh, Mas. Gitu. Kalau rilis jelas kemarin udah ada di lain tanggal 25 Februari itu di media digital. Okay. Harapan dari album keempat Gemah Ripah ini dari Mas Ruli sendiri apa, Mas? Harapan saya ya, karena memang di 2021 ini Burger Time kan ini bismillah ya, semangat lagi, bisa terus bergerak lagi dengan konsep yang beda ya. Yang jelas syair-syairnya, lagu-lagunya bisa diterima dan bisa nyampe di pendengar ya, pendengar penonton semua itu dah. Terima kasih banget itu. Ingat terakhir manggung Burger Time kapan, Mas? Burger Time terakhir sebelum pandemi itu acara Vespa di daerah Wonosobo ya, Mas? Dieng ya? Apa eventnya ini Wonosobo Reggae Bersatu? Bukan, atau acara Vespa? Acara Vespa. Di Dieng itu. Itu terakhir sebelum pandemi. Tahun berapa itu? 2020, Mas. Masih 2020. Jadi 2019. Oh, udah lama banget ya, itu udah. Sekarang udah Januari. Februari. Oke, tadi ngomongin soal pura wisata. Band-band angkatannya Burger Time. Waktu itu ada siapa aja, Mas? Band-band angkatan Burger Time yang rame-ramenya, booming-boomingnya reggae di Jakarta itu Marapu, yang sekarang pindah ke Bali. Bali ya, dia Marapu. Ini ya, dia Bali. Di Bali, Marapu. Di situ ada Jalur Pitu. Jalur Pitu itu dulu ada namanya Kuripasai. Oh, Kuripasai. Kuripasai lama juga. Terus Jogjaming. Banyak, Mas. Tapi sekarang entah kalau yang lain-lain, kalau yang sering kita ketemu satu panggung itu, Mas. Sama Ska, apa? Pandeska Mafia. Pandeska Mafia. Ska juga ya. Yang lumayan lama ya. Wah, dulu asik banget. Terus Jalur Pitu kan ada perkusinya Mas Tower dulu ya. Sekarang bikin proyek namanya Perahu Karet. Ya, Perahu Karet Rigi. Sebelum Perahu Karet, sempat bikin namanya Tower and Fengki Fengki. Tower and Fengki Fengki. Mungkin namanya kurang. Album termesra gitu. Aku ya namanya itu. Aduh, Tower and Fengki Fengki. Kita pernah lama, Mas, sama Mas Tower itu. Dia masih di Tower Fengki Fengki kalau nggak salah. Dulu ada namanya base camp, salah satu base camp apalah di daerah Kejayaan. Nah, kita itu Wakanipa ya. Ya, Wakanipa. Wakanipa. Kita itu ngumpul di situ bareng, ketemu bareng. Akhirnya bikin band itu. Ada Perahu Karet itulah muncul di situ. Oh, Perahu Karet berarti dari basecamp itu. Basecamp itu juga. Berarti ya, beberapa itu. Ini anak Mapala. Iya. Perahu Karet. Dulunya anak ya, format formasi pertama, awal kan. Formasi apa sih mana Mapala? Berarti Mas Ruli ngikutin juga ini perkembangannya Perahu Karet. Selalu, Mas. Itu teman saya. Ceritanya gelundang-gelundung gulung komeng bareng kan di situ di basecamp itu. Dan aku tahu gimana Perahu Karet perjuangannya sama. Mas. Tapi saya juga pas itu saya juga ngamen kan, kayak ngamen dengan grup yang lain juga seperti itu. Untuk Burger Time bisa bertahan sampai 21 tahun ini, Mas. Iya. Yeah. Itu kan perjalanannya cukup panjang ya. Sampai beberapa kali gonta-ganti manajer. Oh. Yang manajer pertama itu siapa, Mas?
mungkin manajer pertama Burger Time itu namanya Mas Pendi. Mas Pendi. Eh bukan, bentar. Manajer pertama dulu kan kita masih lingkup dalam lingkup satu kan Soboman itu kampung, namanya kampung. Nah, player Burger Time itu ada di kampung itu semua. Itu satu kampung. Oh, semuanya. Nah, manajer pertamanya adalah Pak RT-nya, namanya Pak Sigit kalau masih ada. Itu Pak Sigit. Jadi sekumpulan remaja di kampung Soboman yang resah pokoknya. Yang resah. Kemudian Pak RT-nya jadi manajernya. Dulu masih perform di 17-an, terus kayak ada namanya Fire kan, kayak kampung ada Fire gitu, kayak gitu-gitu. Itu berarti manajer pertama. Manajer pertama. Terus habis itu manajer kedua ini yang namanya Mas Pendi. Mas Pendi. Mas Pendi, Mas Pendi atau Pendi pendek. Pendek, oke. Okay. Terkenalnya Om Pendek. Om Pendek. Nah, itu sampai tahun 2000 album ke album kedua, Mas. Kedua. Berarti album pertama sama kedua Mas Pendek itu. Terus selanjutnya transisi Mas PG, namanya Mas PG Abul. Mas PG itu sebentar, habis itu udah enggak ada manajer lagi. tapi kayaknya enggak masalah untuk Burger Time yang sudah sekian tahun tetap bisa jalan. Amin. Semua bisa di handle sendiri. Ya walaupun mau mentang-mentang gini kan. Tapi tetap masih kalau semangatnya insyaallah bismillah lah masih ya Burger Time di situ. Makanya muncul album yang keempat ini, mini album ya. Mini album keempat ini rencana ada rencana rilis fisik enggak, Mas? CD atau kaset atau piringan hitam mungkin. Video Betamax kali ya. Kaset Betamax kalau video lama. Enggak, Mas. Itu malah belum kita omongin. Kemarin kan ketemu, kita sempat ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Yang jelas kita masih fokus untuk dimasukin di semua media digital ini dulu. Kalau untuk cetak fisik belum ada obrolan masalah itu. Tapi bisa jadi sih itu. Bisa jadi ya. Siapa tahu. Siapa tahu rilis kaset lagi tak beli lagi. Nyari pitanya tuh yang lewat, Mas. Oke, perjalanan reggae di Jogja yang sampai sekarang ada di Jogja kan kayaknya untuk band Jogjanya sendiri sangat jarang, Mas. Yeah. Rata-rata mereka dari pendatang lah. Pendatang. Kayak almarhum Black Vinny. Black Vinny. Terus Mas Ari Disiul. Remang. Yang reggae itu kan rata-rata dari luar Jogja yang kuliah di Jogja kemudian berproses di Jogja. Nah, Burger Time ini kan semua dari Jogja gitu. Iya. Yeah. Ada nggak lagu yang bercerita tentang Jogja gitu, Mas, dari Burger Time? Kalau bercerita tentang Jogja ada sih, tapi belum sempat kita record. Itu lagu lama malah, belum sempat kita record. Kita masih record. Ya itu kadang-kadang gitu, Mas. Aku tuh kalau ada ide, aku bikin guide. Habis itu mana dulu nih? Akhirnya anak-anak kan kita ngobrol dulu nih, wah ini dulu aja baru kita karap kan gitu. Tapi kalau untuk lagu yang tentang Jogja itu masih apal chord sama liriknya, Mas? Waduh, Mas, ntar dulu, Mas. Kalau masih kita coba mainin di sini spesial. Kalau Jogja itu ada, Mas, itu masih aku nyatetin dulu di buku kan, masih ada itu. Maksudnya masih inget di kepala nggak kalau kita mainin? Masih sedikit itu. Kalau Jogja, oh Soboman ding ya, Soboman. Soboman kan lebih ke kampungnya. Lebih ke kampungnya yang di Jakarta. Kalau yang umum Jogja gitu kayak. Umum ada, ya itu tadi belum tersentuh malah itu, Mas. Kalau kita main di sini live akustik, boleh berani? Boleh. Ayo, boleh. Oke, kita ambilin. Tapi ingat-ingat dulu ya ini. Kalau ingat kalau. Kita ambilin gitar dulu. Thank you.
Oke, kita pause dulu. Kita setting untuk audionya. Oke, setelah kita setting untuk gitarnya, kita ternyata tadi pas lagi setting dan ngobrol, Mas Ruli agak sedikit lupa untuk chord. Iya, udah lama banget, Mas. Mungkin yang lagu di album nanti di Gemah Ripah itu. Di Gemah Ripah ada berapa lagu? Mungkin satu atau dua di album Gemah Ripah itu. Besok kita, karena itu mini album, jadi kita ada 5. Untuk album sendiri kita ada Gemah Ripah Lo Jinawi. Itu jelas di album itu ada judul surfing lagi. Terus ada lagi yang kita menceritakan masalah banjir ya, banjir, gempa dan kebakaran, itu ada banjir sana sini. Ada Holiday sendiri dan juga yang satunya lagi Mushroom. Dari beberapa track itu yang mau dibawain langsung ini apa kira-kira, Mas? Mungkin yang tajuknya album itu ya, Gemah Ripah. Iya, yeah, boleh. Udah lama gak pegang gitar ya. Pagi datang, mentari bersinar terang, hantam mimpi untuk kembali berjuang. Petani menari, goyangkan tangan menanam bersama. Sengat siang, santai di atas pematang. Lenguh lembu, halau burung beterbangan. Doa sang pengamen, semoga hari ini bisa makan. Lagu sang pengemis, semoga tak tergusur. Ternyata Mas Rudi lupa liriknya, nggak apa-apa. Dikat ya, Mas? Nggak apa-apa, Mas, ini santai kok. Jadi natural, biar okay. Natural. Oke. Manusia kan tempatnya salah. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa. Mau dilanjut atau mau ganti lagu? Apa ya? Ini tadi udah sampai ref? Belum. Belum. Ya? Belum. Oh, mungkin biar ref-nya aja ya. Mengapa semua ini terjadi? Terjadi di negeri sendiri, yang katanya kaya, Gemah Ripah Lo Jinawi. Mengapa semua ini terjadi? Terjadi di negeri sendiri, yang katanya kaya, Gemah Ripah Lo Jinawi. Oke, tadi Gemah Ripah sempat lupa di urutannya. Itu sistem acak, jadi oke, kalau lagu yang album-album lama ini, Mas, yang pengen dimainin satu lagu. Nah, kalau di album lama, di album kedua ya, tiga. Album dua. Album kedua. Album kedua. Ini aja ya. Ini aja juga kok di album di volume 4 besok yang rilis di media digital. Lagu apa? Mushroom ya? Mushroom, bentar, tak. Ini kebetulan audio recording untuk gitarnya. Oh. Global.
sambil Mas Ruli setting-setting. Oke. Sambil ngapalin, siapa tahu lupa lagi ya tadi. Ini audio recordernya. Sekian lama kita tak jumpa, berbagi cerita tawa dan canda. Kan bisa ruang waktu garanya. Oke, audio okay. Sudah. Yes, yes. Audio sudah kembali normal. Ini lagu saya ciptain tuh udah lama juga, karena buat para pecinta sesuatu yang bisa membuat ngalor ngidul tuh. Mushroom, mushroom itu artinya jamur. Nah, jamur. Spesifiknya itu jamur mushroom itu kalau orang terutama Jogja ya tahunya jamur dari sapi ya. Terima kasih sapi. Produsen jamur. Ini lagunya. Biasa nih yen esok dukul-dukule bengi udan kerimis esok nyedul sengenge. Wes coba tak golei papan panggon jamure regetan garing ora ono po sapi wes ngerti wes mushroom mushroom kau buat hati senang meski pikiran bingung. Kau buat hati senang meski pikiran bingung. Itu penggalannya lagu Mas Rom. Boleh request apa satu mas? Lagu Mas. Jadi dulu pas aku masih di sekolah menengah pertama SMP. Oh SMP. Itu kan sering ya sempet sama Tutung itu bikin proyekan musik. Nah salah satu lagu yang sering kita bawain kami cover itu Kaum Buruh. Oh. Jadi dulu kita sering bawain lagunya Burger Time Kaum Buruh versi kami. Nah mungkin bisa request. Oke okay, ini Mas request Rudy. Nih dari yeah. Mas Ipong ya dan Mas Tutung nih. Kaum buruh takut di PHK terbebani anak istrinya hingga hilang kebebasannya. Nasib bergantung sang penguasa cuma demi uang. Uang cuma demi uang sang penguasa. Ada yang buta mata hatinya korbankan nasib teman sepekerja. Tak peduli apapun resikonya jabatan satu yang pasti jadi jawabannya. Cuma demi uang. Uang. Cuma demi uang. Sang penguasa. Sang penguasa. Begitulah kiranya. Ya, lagunya nggak sampai selesai karena kebetulan kita break azan maghrib. Mungkin ini juga jadi penutup di obrolan merekam sosok kali ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Ruli yang pengen disampaikan buat teman-teman pendengar reggae mungkin ya. Khususnya pendengar kalau Burger Time punya fan base namanya apa gitu Mas? Burger Time People Mas. Burger Time People Burger nah time mungkin time. Siapa tahu nanti Burger Time People ada yang nonton. Sepatah dua patah kata buat ya, kalau saya pesennya buat Burger Time People dan semuanya aja pokoknya di penjuru ya, intinya kita di masa pandemi ini tetap harus semangat ya, jalani aja prosesnya,
tetap semangat gimana pun mbuh kuwi engko dadi apa jawane ya nanti mau jadi apa yang jelas jangan sampai patah semangat gitu aja still yakin sugesti di kepala aku bisa dan tetap maju jaga telur. Kesehatan juga ya oh iya ngikuti protokol ya daripada kena cas denda bukan masalah penyakitnya takut dendanya oke okay, sehat selalu untuk semua okay, tetap berkarya siap saya terus Reggae Indonesia oke okay. Peace terima kasih Mas Ruli untuk waktunya udah nyempetin sama-sama di sela-sela kesibukannya Mas Ruli mungkin terima kasih sampai bertemu di video-video berikutnya. Yes, I say people don't use plastic, do this, but I believe people do still the same thing. Albumnya misalnya kayak jari tahun 70-an tapi ini maksudnya mereka cetak tahun 80-an. Ya nggak nyangka waktu kui, waktu itu kompetisi lagune pake lagune coklat. Bendera. Oh. Dan turun temurun antar angkatan gitu loh, namanya sama terus. Warisan terus. Nek, ngomongin masalah musiknya dulu itu harmoni nek menurutku apa agak ya? Agak nge-jazz gitu ya. Genrenya apa enggak? Enggak harusnya jadi pokoknya musik-musik festivalan gitu loh.